Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Keluarga Sehat. Kekecewaan-kekecewaan dan bahaya-bahaya bagian yang kelima. Juru selamat menang untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana dia dapat menang. Semua penggodaan setan dihadapi Yesus dengan firman Allah. Dengan percaya kepada janji-janji Allah, ia menerima kuasa untuk menuruti perintah-perintah Allah. Dan si penggoda tidak beroleh keuntungan. Terhadap setiap godaan, jawabnya ialah, ada tertulis. Jadi Allah telah memberikan kita firman-Nya untuk melawan kejahatan. Janji-janji besar yang sangat berharga adalah milik kita. Agar dengan ini, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ajaklah orang yang tergoda itu agar tidak memandang kepada keadaan, kepada kelemahan dirinya atau kepada kuasa penggodaan itu, melainkan kepada kuasa firman Allah. Seluruh kekuatan firman itu adalah milik kita. Kata pemazmur itu, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Sesuai dengan firman yang diucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Bicarakanlah semangat kepada orang-orang itu. Angkatlah mereka kepada Allah di dalam doa. Banyak orang yang sudah dikalahkan oleh penggodaan merasa terhina oleh kegagalan-kegagalan mereka. Dan mereka merasa sia-sia saja menghampiri Allah. Tetapi pemikiran ini ditimbulkan oleh musuh. Bila mereka sudah berdosa, mereka merasa tidak dapat berdoa. Katakanlah kepada mereka bahwa inilah saatnya untuk berdoa. Mungkin mereka merasa malu dan sangat terhina. Tetapi sementara mereka mengakui dosa-dosa mereka itu, Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosa mereka dan membersihkan mereka dari segala kejahatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.